masyarakat dan komunitas-komunitas pendukung Prabowo Sandi. Iya. Kemudian kepada teman-teman, saya kira Bapak Sandiaga juga Bapak Zulkifli Hasan untuk mendapatkan jalan sehingga bisa masuk ke tempat beliau harus menempatkan ini di kursi yang sudah disediakan. Ini pasti nih. Iya, inilah wajah-wajah kader-kader pendukung setia Prabowo Sandi di Kabupaten Purbalingga. Sekali lagi selamat datang di Purbalingga. Yang pertama, Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Tepuk tangan untuk Zulkifli Hasan. Beliau adalah Ketua MPR Republik Indonesia. Berikutnya adalah Sandiaga Uno. Mana Mas Taufik? Mas Taufik? Dr. Taufik Kurniawan ikut menyertai. Ya. Juga ada Mas. Oke. Ya. Wajah calon presiden Republik Indonesia 2019 Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga! Sandiaga! Mas ya, pani jangan lupa. Pani menang. Oke. Ya, di tengah-tengah kita menyaksikan tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita jangan lupa ya, walaupun tangannya memegang HP, kader! Ya! Kader! Ya! Kalau saya bilang pan, dijawab menang, gitu ya. Pan! Ya! Pan! Ya! Sandiaga! Ya! Sandiaga! Ya! Prabowo! Ya! Prabowo! Ya! Indonesia! Ya! Tepuk tangan! Perlu diketahui bahwa yang hadir di sini Pak Sandi juga Pak Zulkifli, ada beberapa kelompok mak-mak Purbalingga. Mana mak-mak Purbalingga anak cung? Rupanya mak-mak Purbalingga ini pendukung dan pengagum Sandiaga Uno. Duduk, duduk, duduk. Jadi mereka sudah datang sejak pagi duduk di sini. Ya. Indonesia raya, Indonesia raya. Oke. Mari kita selanjutnya menyanyikan. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, oleh karena waktunya memang sangat mepet, untuk itu kepada dirijen dari Isabella segera naik ke panggung untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun demikian, sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama dengan ikhlas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bersama-sama ya. Indonesia.
Selanjutnya panjang ini pan. Makna. Kesayangannya makna. Kita lanjutkan bersama Mas Patu.